Hai, teman-teman di rumah. Ah, Zahra lagi seneng banget nih, soalnya Rara mau seneng-seneng di water blaster. Rara mau main air dan bikin minuman yang seger-seger loh. Penasaran kan gimana keseruan Zahra nanti? Yuk ikutin Zahra terus ya, teman-teman. Halo teman-teman, dengan Nyambi Sinau. Kali ini Zahra lagi berada di Water Blaster Semarang. Wah, pas banget ya buat cuaca yang panas gini. Teman-teman penasaran gak? Yuk ikutin Zahra. Ayo. Teman-teman di rumah, ada yang udah pernah main ke sini belum? Tepatnya deket loh teman-teman. Ada di daerah Graha Candi Golf Semarang. Water Blaster ini berada di daerah Semarang yang letaknya memang di daerah ketinggian, teman-teman. Jadi udaranya di sini tuh agak sejuk. Rara mempertemu dengan salah satu pengurus dari Water Blaster ini dulu ya. Yuk ikuti Zahra. Zahra sudah ditemani dengan Bapak Mitro. Pak, Zahra boleh tanya-tanya gak, Pak? Oh ya, Pak. Ini kan Water Blaster kan terkenal di Semarang, Pak. Ini tuh bukanya tuh dari jam berapa ya, Pak? Kami buka mulai hari Selasa sampai dengan Sabtu. Itu jam 10, tutup jam 6. Kalau Minggu dan hari besar, buka jam 7 sampai 6. Oh ya Pak, wahana-wahana di sini yang cocok buat Zahra tuh apa aja ya Pak? Wahana di Water Blaster sebenarnya banyak sekali. Mulai dari seluncuran atau slider ya. Seluncuran itu ada yang digunakan untuk anak-anak, terutama teman-temanmu seperti yang ada di belakang ini. Untuk remaja yang ada di belakang. Kemudian ada juga yang untuk dewasa. Samping itu masih ada lagi futsal air, ATV, bumper boat, pendulum ya. Masih ada beberapa wahana yang bisa untuk bermain terutama untuk anak-anak. Luasnya kira-kira berapa hektar ya, Pak? Untuk luas wahana kurang lebih 4 hektar. Ya itu teman-teman, seputar informasi tentang Water Blaster. Sekarang kalian udah penasaran kan tentang yang lain? Yuk ikutin Zahra. Water Blaster Semarang Graha Candi Golf merupakan wahana permainan air yang pertama kali berdiri di Semarang loh. Total wahana air yang dimiliki Water Blaster ini tuh lebih dari 8 unit loh. Lumayan banyak kan teman-teman? Tapi sebelum Rara bermain basah-basahan, Rara mau berkelilingan tempat ini dulu . Oh ya teman-teman, Zahra penasaran sih sama mobil ini. Kak, mobil ini bisa buat ngantar Zahra keliling kolam renang gak? Bisa, nanti kita antar untuk keliling ke. Boleh ya kak? Ayo teman-teman. Namanya baby kid play ya,
ini untuk tempat wahana anak-anak ya. Terus yang belakang itu tempat wahana baru kita, yang belakang itu Big Kid Play, jadi perluasan dari Baby Kid Play-nya kita gitu. Kalau yang ini apa kak? Yang ini Lazy River, kalau mau bersantai naik ban kita bisa di sini. Kayak malam arus gitu ya kak? Ya arus tapi pelan sekali arusnya sih. Lapangan ini untuk lapangan futsal ya, satu-satunya di Semarang kita futsal air ini namanya. Jadi ada air mancurnya kita pada waktu main futsal itu di sini ya. Luasnya berapa kak? Luasnya sekitar berapa ya? ya sama dengan lapangan futsal lah kalau luasannya kita. Ya, okay. Yang ini tempat ATV ya kak? Ya yang ini tempat ATV. Mau cobain ATV? Boleh. Mau cobain ATV? Nanti ya kita kesini lagi nyobain ATV lagi. Kak ini ketinggiannya berapa ya kalau misalnya dari bawah? Kalau di bawah sekitar 20-30 meteran lah ke bawah itu. Karena slednya kita kan itu 25 meter itu. Ketinggian sled kuningnya kita itu anaconda kuning itu 25 meter dari tinggi. Yang ada anaconda kuning tuh pakai ban nggak kak? Yang anaconda kuning enggak, itu body contact nggak pakai ban. Kalau yang anaconda biru itu pakai ban. Buat anak-anak atau dewasa kak? Anak-anak boleh selama tinggi badannya lebih dari 150 cm. Ya, gitu sih. Itu konteksnya untuk tinggi badan aja. Mau nyobain sana? Boleh. Di Water Blaster ini, ternyata tempatnya sangat luas ya teman-teman. Selain wahana air, di sini juga ada tanaman apotik hidup loh. Ada juga tanaman hidroponiknya. Selesai kita berkeliling memutari tempat Water Blaster ini, saatnya Rara untuk bermain air. Udah gak sabar nih teman-teman. Keutamaan wahana di sini yaitu memiliki arus luncur dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut. Hayo, siapa yang berani? Tapi untuk teman-teman yang tingginya kurang dari 150 cm, jangan mencoba wahana ini ya. Kalau teman-teman mencoba wahana ini, nantinya dapat meluncur cepat dan berputar sepanjang 230 meter hingga terjebur ke dalam kolam yang segar banget. Ada pun permainan yang aman nih untuk teman-teman di rumah. Ini nih salah satunya, water dance. Jadi teman-teman berasa berada di tengah air yang sedang menari. Seru deh pokoknya teman-teman. Jadi air di sini tuh menyesuaikan dari lagunya loh. Dan wahana ini adalah salah satu wahana baru yang ada di Water Blaster Semarang. Masih ada wahana baru lagi loh teman-teman. Ini nih wahana yang baru. Wahana ini sangat cocok untuk anak-anak, yaitu pohon yang berwarna putih seperti ini. Tempat ini cocok banget deh buat teman-teman yang suka berselfie sambil bermain air. Dari semua wahana yang ada di sini, Rara tuh paling suka dengan ember tumpahnya. Karena ini wahana yang Azahra anggap paling seru. Kalau menurut teman-teman di rumah, wahana mana yang paling seru nih? Kalau teman-teman bermain air, jangan sampai lupa waktu ya. Apalagi kalau udah sore gini, biasanya udara berubah menjadi dingin. Nggak pengen kan teman-teman di rumah habis liburan, habis berenang, habis bermain air, ujungnya malah sakit. Nah, daripada jatuh sakit, Azahra bakal ngasih tahu teman-teman cara gimana membuat minuman yang cocok diminum habis berenang seperti ini. Yuk ikuti Azahra terus ya teman-teman. Nah teman-teman, Azahra udah capek nih habis renang. Azahra pengen buat minuman yang rempah-rempah. Teman-teman penasaran nggak? Yuk kita nanya sama Renala sumbernya langsung. Oh ya kak, nama saya Azahra. Nama saya Chris. Kak, kita mau masak apa sih kak? Ini mau kita mau buat teh rempah. Nah, untuk bahan-bahannya, ini ada untuk pertama ada kapulaga. Terus ini ada kayu manis, ada serai juga. Terus ini ada bunga lawang. Terus bahan dasarnya adalah jahe. Terus berikutnya ada cengkeh. Ada juga lada hitam.
Nah, ini teman-teman, bahan-bahan yang udah Azahra siapin. Teh rempah. Langkah pertama kita harus ngapain dulu, Kak? Untuk langkah pertama, ini kita langsung aja masukin udah airnya mendidih. Udah mendidih, kita masukin aja seluruh bahan-bahannya, kita campurkan, Adik. Iya. Dari kapur logonya mungkin, Adik mau coba? Coba. Iya, dimasukin aja semuanya, Adik. Masukin. Iya, pelan-pelan. Iya. Berikutnya kayu manis sama serainya, Adik. Boleh Kakak bantu? Boleh. Iya. Masukin aja semuanya. Ini berikutnya adalah bunga lawang. Emang harus urut ya, Kak, kalau masukin? Enggak sih. Enggak juga. Juga cuman jahenya. Saya bantu untuk jahenya ya, Adik ya. Ya, Adik masukin jahenya. Dan yang terakhir adalah lada hitam. Udah tahu kan bahan-bahan yang dibutuhin dan semuanya adalah rempah-rempah. Jadi semua bahan tadi dijadiin satu ya teman-teman, direbus, diaduk hingga keluar sari rempahnya. Awalnya terinspirasi dari apa sih, Kak? Gini kan kita untuk pengunjung inspirasinya pasti kan kalau baru basah-basah itu kan dia dingin kan? Nah, kita mau coba rasa baru untuk buat minuman baru gitu, Dek. Iya. Jadi teh rempah kalau dia minum setelah dingin, jadi anget badannya, Dek. Ini juga sehat untuk kesehatan. Nah, teman-teman, ini nih udah jadi teh rempah belum jadi sih, tapi masih memasak rempah-rempahnya. Ya. Tapi udah 15 menit. Yuk kita. Iya, Dek. Proses selanjutnya kita saring ya, Dek ya. Pelan-pelan nanti ini agak panas. Oke. Yang mungkin cukup. Boleh. Untuk langkah berikutnya adalah kita campur sama teh, Adik. Jadi ini untuk bahan dasarnya rempah-rempah, kita campur sama teh yang udah jadi. Tehnya pahit, Adik. Langsung. Ya, kita rebus. Langsung dituangin aja, dicampur sama tehnya. Semuanya enggak, Kak? Sedikit aja, mungkin 5 menit. Nah, kalau udah dicampur deh dengan teh yang udah diseduh. Diaduk dan jangan lupa dikasih gula ya teman-teman, supaya rasanya lebih manis. Berikutnya tambah air putih sedikit. Masih dicampur air putih juga. Agar tidak terlalu pahit ya, Kak? Iya, betul. Cukup, Adik. Ya, ini bisa deh. Tinggal kalau mau kasih gula. Gula cair ya, Kak? Iya. Ini gak harus gula cair? Iya. Gula pasir juga bisa. Lalu gula apa? Udah jadi, Adik. Oh, udah jadi. Iya, ini bikin gula yang udah jadi. Dia, Adik. Kita taruh di sini, Adik. Gelasnya. Iya, gelasnya. Silakan, Adik, bisa tuang. Ini selera bisa kasih es, bisa kasih masih bisa panas juga. Aromanya enak banget deh. Iya.
Termisnya serai biar aromanya tambah nikmat juga. Tada, ini dia teh rempah-rempah. Enak banget ya aromanya. Yeah. Nah, cocok banget nih buat abis main dingin-dingin terus kita minum teh rempah-rempah. Minuman ini baik banget loh teman-teman buat kesehatan. Oh ya, kalau teh rempah ini dibuat es juga cocok loh teman-teman. Jadinya es teh rempah. Kalau teman-teman dan keluarga pengen rekreasi di daerah Semarang, mending kesini aja deh, karena nggak begitu jauh dan dijamin loh keseruannya. Nah, teman-teman, tadi kita udah di Water Blaster, kita udah main-main air, udah bikin teh rempah-rempah yang enak banget. Wah, keren ya di Water Blaster. Teman-teman juga wajib kesini nih, seru tahu. Oh ya teman-teman, udah 30 menit Azhara nemenin teman-teman di rumah. Gak kerasa ya, karena saking serunya. Oh ya teman-teman, tetap saksikan Dolaran Ambisi Now setiap hari Minggu. Pasti ada episode selanjutnya, ada episode yang lebih kece lagi dan lebih seru lagi. Oh ya teman-teman, sampai jumpa. Dadah!